Kementerian Agama Kabupaten Merangin sempat menghentikan pendaftaran dan acara akad nikah, baik itu di kantor KUA terlebih di rumah mempelai. Ini terjadi saat Merangin masuk daerah PPKM level 4 pada bulan Agustus lalu, namun saat ini Kabupaten Merangin sudah berada di PPKM level 1 atau zona hijau. Dikatakan Kepala Kemenag Merangin, saat ini acara akad nikah di rumah mempelai atau di tempat ibadah dengan mengundang tamu sudah diperbolehkan. Akan tetapi pelaksanaan akad nikah di rumah tetap dibatasi 50% dari kapasitas ruangan. Selain itu, pemilik hajatan juga wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Jangan sampai, kata Marwan, kegiatan pernikahan malah menjadi klaster baru di Merangin. Ya, akad nikah sudah bisa dilaksanakan di rumah-rumah mempelai. Tidak lagi terbatas pada kantor KUA, tempat ibadah. Bisa dilakukan di rumah mempelai laki-laki atau perempuan, tapi dengan mengacu pada Hidayat, Jambi TV.